Oke, assalamualaikum sahabat Panther. Isuzu Panther Grand Touring. Ini warnanya biru, biru tua metalik. Ini kemarin sempat ada yang nanyakan waktu saya upload di YouTube kemarin yang masih gambar yang harga 80 juta. Ini wujudnya. Nih. Ini posisi udah yo jadi leng ngecat. Kemarin kan semua jadi. Ini baru jadi, baru diambil tadi. Tapi yo belum finishing seutuhnya. Bagian interior dalam ini belum, karena minta ada yang suruh bikinkan video spesifikasi ini mobil kayak apa sih mas sebenarnya, harganya kok masuk 80 juta. Ya saya katakan ini harganya 80 juta untuk kondisi mobil, insyaallah yo masih oke, mesin tidak ngobos, AC juga dingin. Namun interior dalam ini wis ndak orinan. Ini pajeke mati dari 2017. Nah. Grand Touring, Panther Touring tahun 2002. Oke. Untuk detailnya ini coba kita review dari mulai body mold. Bodi mole masih menempel semua. Ini yang bagian bawah. Ini CT. CT stambal sulam tapi masih tipis. Yus, udah enak dipandang mata dibandingkan yang kemarin. Ini waktu datang saya hanya bisa memfoto. Meh tak bikin video juga jelek banget. Nah, posisi ini. Ini CT wis istimewir. Nah, kempling. Nah, ini lampu wayang resi, ini lampu sen, lampu utama, oke. Ini ada fog lamp bawah, bumper masih bawaan dari Panther Touring. Bini Jakarta Timur insyaallah kurang lebih. Ini sen sebelah kanan kayak gini ngembun. Iya wayang resi juga. Ini lampu utama sebelah kanan jerune rotok karat-karatan juga wayai bersihin. Ini fog lamp bawah oke, bagian bumper juga oke. Ini karet-karetnya masih menempel oke. Ini ban pakai profil ring 15/235. Untuk ban sendiri kanan kiri ini wis pakai Bridgestone tapi wis ndak patek bagus banget, srodo elek. Ini kanan kiri kok harus ganti sama yang belakang. Nah, berarti harus ganti semua. Untuk kondisi mesin coba kita buka. Astagfirullah. Nah ini untuk bagian mesin. Ini mesin ya wis habis di resi-resi. Nampak putih banget. Ini coba sambil kita hidupkan. Ini coba tak coba tadi mobilnya ya penak, AC dingin. Nih bahkan apa? Ini oke. Aman mesin ya. AC dingin. Bagian apron-apron aman. Ada peredam. Ini.
damai, tap-tap, insya Allah tidak ada bekas laka sama sekali, apron aman, oke semua. Ini coba kita matikan kontaknya. Ini masih menyala. Apa? Power engine ini. Ini kontaknya tak cabut masih normal. Berarti tidak dicabut. Untuk bagian kaca, kaca-kaca tidak pernah bongkaran sama sekali, aman. Ada dua buah wiper. Ini kita coba tutup. Tutup ya. Stiker-stikernya masih menempel. Stiker-stiker masih menempel semua. Ada dua buah wiper. Oke. Ini roof rack tambahan. Ini bonus. Pilar-pilar untuk antena tidak ada. Cuma yang ganti. Untuk variasi talang air. Cover spion di sini masih menempel. Nah, biasanya sering hilang. Masih oke. Okay. Nah, pilar-pilar masih oke okay semua. Masuk ke bagian interior dalam. Nah, interior dalam ini karena belum di salon, yuelek banget. Nah, model seperti ini. Ini interior jok udah enggak ada yang originalnya. Bele mati. Nih, untuk kilometer dapat 138. Ini saya cek tadi. Fog lamp, mirror ini sudah fungsi. Ada wiper belakang, transmisi manual, asbak, AC, laci tertutup. Ini. Dele seperti ini. Bagian atas. Regut bisa. Water. Spion tengah bisa diatur. Lampu baca, oke. Bagian pelapon memang wayang resi. Nah, tiga pedal karena manual. Belakang. Nah, ini. Door trimnya juga ndak orinan, yang orinya ndak tahu. Oke. AC. AC, oke. Yang belakang nyala. Coba kita naik. Nah. Oke semua. Karpet-karpetnya juga masih bawaan. Nah ini. Karpet orisinil ya. Masih berantakan. Berhenti apa-apa. Oke. Nah. Oke. Ban belakang sebelah kanan yang masih oke, ini Bridgestone juga, tapi yo masih oke. Untuk tet apa tutup ya, tutup LK ini tidak ada semua, tidak tahu apa disengaja di tetel KB dari belakang. Mikane dari belakang sebelah kanan oke. Untuk spoiler atas ini wayang ganti. Ini, karena wes rodok pecah-pecah ra karo-karuan. Ki yo ora diilangi sisan wingi. Tukang cet iki. Wiper belakang. Ini tutup ya, tutup yang tulisan Grand Touring. Ini memang ndak ada. Ini bannya wis mati iki. Welek banget ganti. Nih, cover ya. Cover wis ndak tahu. Kita kemarin dapetnya juga seperti ini. Nah, ini. Dari bawah oh, masih oke. Nah, kita buka. Tuh, tutupnya hilang. Deket sih an. Dongkrak. Oke, dongkrak orisinil. Ini kalau beli yo mahal, 350-an. Karpetnya rusak. Bawah juga masih oke. Ini jok belakang. Nah, karena belum di salon we. Jamur. Oke, kita tutup. Bapak sebelah kiri
pilih seperti ini. Terus itu berantakan. Insyaallah mobil oke. Nih. Oke, untuk sahabat ini pecinta Panther, khususnya Grand Touring apa Touring. Nih. Ini tahunnya 2002. Warna biru ini kita buka, kalau ya istilahnya tahu atas nama, ini kita buka di harga 105 juta. Nih, kondisi mobil insyaallah mobil sae. Ini bodi juga oke. Cat ya tidak mengecewakan. Udah enak dipandang mata dibandingkan sebelumnya. Nih, kalau tahu atas nama, ini kita buka di harga 105 juta. Ini. Tapi kalau apa adanya, ini kita paskan di harga 80 juta. Ini tahun 2002, 80 juta apa adanya. Ini untuk estimasi emang ganti ban harus kita ganti 3 main podo seri KB, kayak yang sebelah kanan ini. Terus ngeragati interior paling yes 300-an resik. Ini kaca depan sebelah kanan sama plat. Nah, ini estimasi nih. Kalau udah kelihatan mata, ini pajaknya yes. Gampangnya 5 tahun yo 10 juta. Ini untuk bahan mobil saya. Oke, sekian, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menonton. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum, terima kasih, semoga bermanfaat.